Pukulan sekali pukul langsung KO. Bravo, Dylan White. Selamat menjalani pertarunganmu menghadapi Tyson Fury. Semoga harimu baik dan kamu baik-baik saja di sana. Salam olahraga tinju dari Alang Eger. Ketika digelarnya pertarungan di Dylan White versus Lucas Brown, yaitu pada tanggal 24 Maret tahun 2018 lalu di Arena 02 di London, di negara Inggris. Di mana pertarungan ini adalah pertarungan yang memperebutkan gelar kelas berat WBC Silver yang pada saat itu dipegang oleh Dylan White. Namun Lucas Brown yang sudah datang jauh-jauh dari Australia menuju negara Inggris harus menerima kekalahan terburuknya di sepanjang karirnya, yaitu setelah Dylan White memukul KO hingga pingsan Lucas Brown pada pertarungan ini. Di ronde pertama, di awal ronde pertama pertandingan ini, Dylan White berhasil melukai pelipis kiri Lucas Brown. Sementara Lucas Brown selalu membiarkan dirinya terbuka di sepanjang pertarungan ini. Lucas Brown selalu membiarkan dirinya terbuka di sepanjang pertarungan ini. Hingga di ronde ketiga, Lucas Brown kembali harus mengalami luka di mata kirinya. Di ronde kelima, Dylan White kembali menambah luka di hidung Lucas Brown. Di ronde keenam ini, Dylan White melepaskan sebuah pukulan hook kiri yang keras ke kepala Lucas Brown, yang menjatuhkan Lucas Brown ke kanvas hingga pingsan. Namun tidak ada penghitungan waktu karena wasit sibuk menyuruh Dylan White untuk kembali ke pojok ringnya. Namun setelah kembali mengurusi Dylan White, baru wasit mengakhiri pertarungan ini dan tim medis pun naik ke atas ring tinju untuk memberikan bantuan oksigen kepada Lucas Brown. Namun setelah 5 menit yang menyiksa, Lucas Brown akhirnya memberikan isyarat bahwa dia baik-baik saja. Sebelum akhirnya, Lucas Brown bangkit berdiri dan berjalan ke sisi ring. Itulah dia sedikit mengenai pukulan KO Dylan White yang menjatuhkan Lucas Brown hingga pingsan ke kanvas.
Pukulan sekali pukul langsung KO. Pingsan pula itu. Bravo Dylan White. Selamat menjalani pertarunganmu menghadapi Tyson Fury. Semoga harimu baik dan kamu baik-baik saja di sana. Salam olahraga tinju dari Alang Eger.